Sejujurnya aku lagi kayak buru-buru gitu, ngerti gak sih? Tapi nggak buruk. Bentar. Hai. Aku mau skincare-an ya guys, karena sebenarnya aku tuh ngerasa aku tuh kayak telat gitu loh, tapi sebenarnya masih ada waktu, ngerti gak sih? Cuman tuh aku kayak ngerasa telat gitu loh, dan kayak kalau misalnya aku nggak showroom sekarang, itu yang ada nanti nggak akan bisa showroom gitu loh. Kalian jangan lupa ya nonton Lazada malam ini jam 19.30. Aku habis makan makanan pedes gitu lah. Aduh, udah jatuh dia. Aduh, sebentar ya. Bisa gak sih taruh meja? Gak nyampe, lagi di cas. HP aku tuh lagi di cas gitu loh. Ini aku pegangin aja deh. Iya. Kayaknya sih live ya. Seharusnya live. Oh my god. BTW baju yang aku jahit kemarin udah jadi. Udah jadi dan hari ini mau aku pakai. Hehehehe. Sebenarnya kan aku ngeliat jawaban kalian gitu kan di private message aku, yang di Mute itu. Katanya kayak baju orang hamil. Tapi nggak tau kenapa ya, aku tuh emang lebih suka kayak baju baby doll gini gitu loh, yang kayak kayak kerut-kerut gitu, tapi tuh kayak bervolume gitu loh, maksudnya kayak lebar gitu. Jadi kayak menurut aku sih gemes ya. Jadi kalau orang ngeliatnya kayak kayak lagi pakai baju hamil, ya udah sih, nggak apa-apa. Cuman dari dulu tuh emang aku tuh sukanya yang kayak puffy sleeve gitu, terus yang kayak ada kerut-kerutnya, terus yang kayak gini, baby doll gini bajunya. Jadi hari ini mau aku pakai karena biru. Warnanya biru. Aku kan nyebut warnanya. Enggak sih, udah lah, ntar juga kalian pasti ngeliat kan. Ya sudah lah ya. Apa ya next ya? Oh ini next ya, tunggu sebentar. Kita tunggu sampai skincare-nya meresap dulu. Intinya kalian kalau mau pakai skincare tuh nunggu skincare yang meresap ya. Kalau skincare-nya belum meresap terus udah ditumpuk-tumpuk sama skincare satunya tuh kayak tidak berfungsi gitu. Enggak sih berfungsi sih, cuman lebih baik kayak sampai menyerap dulu gitu loh skincare-nya. Wedede. Iya. Oke. Kita pakai skincare selanjutnya. Mulainya
opennya mulai jam 19.30 setahu aku ya. Kalian bisa lihat yang di IG-nya Lazada aja kalau kalian mau lihat. Iya, memucang bersama kakak. PTW kenapa ya? Aku tuh kayak retweetannya tuh rame pas aku lagi ya, momo doang weh. Gak sih. Gak, bukan gitu maksudnya. Maksudnya apa ya? Gak, maksudnya kayak lumayan rame gitu loh kalau mau momo. Cuman tuh kayak orang kemarin tuh aku niat, aku tuh sempet lupa gitu loh kalau si momo ulang tahun. Ih, kayak kenal aja ya. Maksudnya kayak si momo ulang tahun. Terus karena aku emang suka ini kan, suka apa namanya, ucapin gitu kan. Oh, kemarin-kemarin tuh kayak aku nggak pernah deh pakai foto deh, maksudnya fotonya sama dia gitu apa, nggak tahu deh. Kemarin-kemarin tuh aku ngucapinnya pakai foto nggak sih, aku lupa deh. Iya, terus aku tuh kayak udah siang gitu, siang nggak sore gitu ya kan, kemarin juga ini kan ada kegiatan. Terus kayak dibilang ini apa, kayak aku ngeliat lagi nungguin muteng ngucapin ulang tahun ya kakak. Ya ditungguin guys. Ya udah deh, aku ucapin pakai foto. Ini tuh filter ya, bukan aku ngedit sendiri, sumpah. Jadi tuh ada filter di IG. Terus kayak bisa ngedit gitu, ngerti gak? Ya semoga sih, aku harapnya sih aku bisa ketemu momo dengan aku masih jadi idol gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Atau enggak aku ikut event apa gitu. Hey, kayaknya mereka tuh gak akan sadar sama aku deh. Maksudnya kayak gak tahu kan, kalau misalnya ketemu asli tuh emang gue akan bakal semirip itu sama dia gitu loh. Terus aku ya tuh kayak sekarang tuh kayak udah gak digitu-gituin lagi. Dan aku ya juga yang kayak digitu-gitu, udah nggak digitu-gitu. Ini apa sih aku ngomong apa sih? Iya, kayak sekarang tuh aku udah jarang di ini lagi sama momo kan. Tapi aku ya juga, ya udah, akunya biasa aja, akunya antara mau ngomong ngerti kayak aku seneng sih kalau orang-orang tahu aku, tapi kayak taunya karena nggak tahu. Menurut aku kayaknya nggak akan. Kalau aku ternotis, kalian mau apa? WD, nggak akan. Kalau ternotis, nggak mungkin sih. Aku tuh maunya kayak satu acara gitu loh, kayak kan hari ini ada Seventeen ya. Wih, ini aku pembahasan aku sama Kelly. Nah, kayak gitulah, kayak misalnya ntar Twice datang ke Indonesia, terus aku masih di JKT gitu kan, kayak wah. Tapi itu akan susah sih pasti, apalagi lagi corona kayak gini kan. Kan kayak dulu tuh yang acara apa ya, yang Tim T satu acara sama NCT. Wah, tapi di situ aku belum kenal sama NCT guys, jadi aku biasa aja. Tapi setelah dipikir-pikir ya, kayak dan di situ juga Kak Jinan katanya masih belum suka gitu loh, yang biasa aja gitu loh. Emang ya, kayak yang gak, kalau belum suka tuh pasti tuh bakal ditemuin gitu loh. Udah, aku lagi tersomi-somi guys. Aku suka lagunya dia yang EXO-EXO.
Kemarin ya, aku pas jalan mau ke tempat kegiatan tuh kayak macet banget parah gitu loh. Terus tuh kayak sebenarnya nggak hampir telat sih, cuma nggak telat, maksudnya telat tapi untung masih ada yang lebih telat lagi, ngerti gak? Jadi pas di tol tuh kayak macet banget gitu, aku udah panik kan. Makanya sekarang aku kayak mau nangis sih. Makanya sekarang aku tuh kayak panik gitu. Karena udah jam segini. Terus tadi tuh kayak mau niatnya mau showroom pagi tapi kayak gak ada niatan gitu lah. Kalian ngerasa gak sih kalau suara aku tuh beda-beda? Ih, apa tuh? Biarin deh. Betul, kemarin aku juga ada yang nemu komen kayak gini. Iya, Mute sekarang cabian ya, gemes kayak gitu. Terus aku kayak ngeliat pipi aku kan. Iya juga ya, aku kayaknya agak gendutan gitu. Terus pas yang syuting yang Fushidara itu, kan itu kameranya dari atas ya. Kita kan tiduran gitu ya di bawah bunga-bunga. Iya, kita tiduran kan. Terus aku ngeliat video hasilnya gitu kan. Terus katanya aku dibilang apa namanya, agak gendutan gitu, agak berisi. Kocak banget. Aku antara bingung sih, antara orang-orang tuh kayak suka sama apa maksudnya, yang aku sekarang lebih berisi ketimbang dulu kurus. Cuman tuh kayak jawline aku jadi gak kelihatan gitu loh. Kan aneh kan? Nah, aku tuh gak suka sama jawline aku. Cuman kayak kalau bisa kurus gitu, biar apa rahangnya kelihatan lagi gitu. Kasih ini mau cerita doang ya. Biasanya aku ngerasa juga aku agak gendutan ya. Tapi aku tuh sebenarnya pengen kayak punya badan kayak Somi. Tapi Somi agak terlalu ini sih, langsing, cuman karena dia tinggi kali ya. Cuman aku kayak mau kayak gitu loh. Tapi tuh kayak selalu jadi di mulut doang, belum pernah dilakuin gitu, kayak wacana mulu. Nah, emang berat kamu naik naik sih sebenarnya ya. Soalnya tuh kayak mamaku tuh mau akunnya tuh gendut mulu gitu loh. Kalian tahu gak sih, aku tuh dikasih makan 3 kali sehari. Terus kayak misalnya tapi orang-orang makannya 3 kali sehari sih. Cuman apa, kayak mama aku nih ya, kalau aku tuh habis sarapan nih, terus habis sarapan tuh aku ditanyain lagi gitu loh, kayak mau makan apa kayak gitu kan. Terus akhirnya jadi lapar lagi, dan ya udah kayak gitu, kayak rutinitasnya tuh kayak gitu terus. Jadinya aku merasa aku agak makannya lumayan banyak akhir-akhir ini. Cuman sebenarnya nggak terlalu ini sih. Aku ngomong kayak gini tuh kayak kesannya tuh kayak gue gendut banget gitu. Enggak ya, enggak, maksudnya enggak kayak gitu. Cuman kayak pengen ngasih tahu ya, kayak lagi sering banyak makan dan ingin mengatur ulang pola makan agar supaya body goals. Keren kan? Terkesannya gue yang kayak aku gendut banget padahal masih kurus, ngerti gak? Aku tahu sekarang tuh aku kayak belum terlalu yang terlalu overweight yang kayak kelihatan banget. Enggak, aku cuma mau ngasih tahu doang ya. Ya, aku sekarang merasa seperti itu. Semuanya enggak lebay-lebay banget sih naiknya. Cuman tuh aku kayak ngomong kayak gini tuh aku pengen memotivasi diri aku aja, kayak ayo Mute, lu tuh kayak udah mulai kelihatan nih, kayak aku tuh harus olahraga gitu loh, ngerti gak? Cuman tuh nggak ada niatan untuk olahraga. Ada sebenarnya, cuman tuh belum dilakuin. Kayak kemarin aku udah lumayan rutin tuh, tapi kayak seminggu cuma 4 kali doang.
gitulah. Lanjut, kita pakai sunscreen. Jangan lupa pakai sunscreen ya. Udah jam 13.10. Ingetin ya, 5 menit lagi kita pesen taksi. Sumpah ya, kemarin tuh juga kan abis hujan ya. Ada di rumah aku sih hujannya cuman gerimis kecil-kecil gitu doang. Cuman katanya kalau di daerah KLI tuh hujannya gede banget, terus katanya dingin gitu kan. Dingin kayak di Bandung kali ya. Ya terus aku lagi showroom, aku lagi showroom. Aku udah tahu. Mal 5 menit lagi pesenin taksi ya. Ya. Yang kemarin tuh kan kayak abis hujan, terus abis tuh panas banget. Sumpah guys, itu kayak bener-bener panas banget. Kayak perasaan tadi hujan, kok sekarang panas banget gitu. Terus mana macet banget lagi. Kayak biasanya tuh aku tuh kayak kemana-mana cuma 30 menit, itu tuh aku bisa sejam. Dan argo taksinya tuh mahal banget ya, kayak kesel gitu kan. Aku soalnya naik taksi ya. Sebenarnya tuh kayak naik taksi gak enaknya karena pakai argo kan ya guys. Jadi tuh kayak gitu. Tapi tuh bangun gak bolehin aku naik transportasi online. Di sini mah hawanya masih dingin deh, enak banget. Ini sekarang aja di luar tuh udah panas gitu loh. Makanya aku pakai sunscreen. Suka hawa panas atau dingin? Ya dingin lah, sumpah ya guys, aku nggak bisa tidur kalau misalnya nggak dingin gitu lah, kayak tidurnya resah gitu. Nggak tahu kenapa ya, aku tuh selalu naro sunscreen itu tuh pakai double layer gitu, tapi layer yang kedua tuh aku taro di bawah mata sama di tempat-tempat yang berkerut gitu lah. Aku kayak pernah nemu katanya tuh kayak biar tuanya nggak cepet tua. Apa sih? Biar nggak cepet tua gitu kulitnya. Kalau pakai kipas angin tuh sebenarnya bahaya tau guys katanya, karena tuh kayak itu tuh angin kan, bukan kalau AC itu kan sejuk gitu kan ya, anginnya tuh nggak langsung ngesrong apa sih bahasanya, bahasa mama aku tuh apa sih, ya nggak terlalu strong banget gitu kan. Tapi kalau kipas angin tuh kayak angin gitu loh, aku nggak bisa di bawah kipas angin lama-lama, kalau nggak aku pusing. Wah, gak enak banget kalau pusing karena kipas angin tuh rasanya pasti kayak vertigo gitu kan sih. Kalian yang pakai kipas angin hati-hati ya. Oke, sudah. Skincare sudah, sekarang body care. Ya guys, terkalian enter win. Jangan lupa pakai parfum di rambut biar kalau dicium wangi. Kocak banget deh. Aku tuh gak suka wangi yang vanilla manis gitu loh guys. Kenapa ya? Kan aduh masuk lagi. Kayak kalau aku tuh ini tahu apa maksudnya, kayak pakai topi pusing, terus di bawah kipas angin pusing. Kalau nyium parfum yang nge-strong banget itu pusing. Kalian ada yang juga kayak gitu gak?
pasti biasanya itu anak kecil sih yang kayak gitu. Dulu ya waktu aku naik taksi, itu kan taksi tuh baunya khas banget yang kayak bau jok kulitnya tuh kayak joknya tuh pakai kulit gitu kan, kayak bau kulit banget. Terus atau enggak kayak kalau misalnya supirnya yang kayak ininya nyetirnya gak enak tuh kan pasti kayak bikin pusing gitu kan. Dulu tuh aku benci banget kalau kayak gitu. Ya kan tuh kan. Sama aku juga iya kan kayak pusing gitu, enggak tahu ya padahal masih anak kecil ya. Kenapa terlalu sensitif gitu. Jadi kayak kalau milih parfum tuh enakan yang wanginya tuh kayak powdery yang apa ya, soft gitu lah. Wede, mendingan bau yang kayak buah, yang kayak kalau Kylie kan Kylie tuh pakai apa ya, dia tuh dia buah apa sih, semangka ya nggak tahu deh. Mendingan kayak gitu sih. Kalau aku sama kakakku tuh beda banget. Kalau kakakku tuh suka banget sama bau yang vanilla, yang manis kayak gitu, yang kayak sampai ngusuk hidung kayak gitu tuh dia suka banget. Kalau aku sukanya yang soft gitu, yang kayak baby gitu. Kayak kalian tahu nggak sih parfum bapak-bapak yang mau sholat Jumat? Ih, itu pusing banget demi Allah guys. Kalian yang pakai itu keren dah. Aku belum nemu kursi yang pas nih. Masa aku beli kursi gaming. Do whatever. Kita harus pakai proteksi ya guys. Proteksi untuk keluar dari rumah, yaitu sinar matahari, karena sinar matahari bahaya. Oh ya, kemarin ada kejadian lucu deh guys. Jadi kan kalau pulang tuh aku selalu dijemput sama ayahku ya. Terus tuh ayahku tuh nyetir, aku main handphone kan. Terus kalau misalnya pulang tuh pasti pertanyaannya udah makan belum, terus nanti mau beli makan apa gitu kan. Terus abis itu aku tuh selalu nggak mau beli makan, tapi kalau pas sampai rumah tuh pasti lapar gitu kan. Terus pas mau deket sampai rumah, ayahku tuh pakai earphone gitu kan. Kan kalau nyetir tuh nggak boleh apa namanya pegang handphone, jadi harus pakai earphone gitu kan. Terus ayahku tuh dia lucu banget. Dia ngomong gini, "Iya, Ma, ini Ani enggak mau makan, Ma. Gini, Ma, bla 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 bla." Terus aku tuh kayak cuman kayak kayak gitu doang kan. Terus tiba-tiba ayahku ngasih kabel earphone-nya dia. Colokan earphone-nya dia tuh enggak kecolok di HP-nya gitu loh. Jadi dia tuh kayak lagi bohong telepon mama aku. Terus aku udah nyadar kan. Terus kata ayahku kayak, "Kamu sih cuekin ayah gini gitu." Lucu kan ayahku. Lucu kan. Mungkin cara aku ceritanya gak lucu, yaudah maaf ya. Tapi menurut aku itu sebenernya gak lucu sih, cuman kayak kocak aja gitu. Oke. Ini pasti mamaku belum memesan. Ma, udah pesen taksi, Ma.
Oke, ternyata mamaku sudah pesan taksi. Aku harus pakai sesuatu yang terakhir. Aku belum ambil kaos kaki. Ini kalau aku video, share video, pasti kalian tuh melihat aku ribet banget gitu loh. Aku gak suka. Nah, ini belum 30 menit guys, jadi sampai taksinya datang kali ya. Semoga ini ya, apa namanya, gak macet kayak kemarin. Cuma kalau macet kayak kemarin, wah, gak siap banget tuh. Sebentar ya, iya. Sudah balik. Terus tadi malam aku berantem guys sama kakak aku. Enggak sih, enggak berantem sih. Jadi aku tuh, meja belajar aku tuh penuh. Ada buku-bukunya dia. Jadi aku taruh di rak atasnya dia itu kan, yang tempat dia naruh komik. Terus sama naruh candle-nya dia, lilinnya dia gitu, aromaterapi gitu paling atas. Enggak tuh ya, jatuh, pecah. Terus dia marah-marah. Terus aku ini deh, marah-marah juga. Enggak sih. Iya sih. Ya gitu dah. Tapi akhirnya dibenerin sama ayah aku. Terus tadi malam pecahnya banyak. Oke, kita hari ini pakai boots. Sisir rambut dulu. Oke, aku balik. Belum kok guys, taksi ya belum nyampe. Aku paling benci banget kalau udah disuruh sisir rambut guys. Kalian diem-diem ya, aku mau pakai parfumnya kakak aku. Dia punya parfum lumayan enak guys. Tapi tetap gak bisa banyak-banyak soalnya ntar pusing.
dia punya dua parfum, satu yang vanilla, satu yang baunya apa ya? Ini kayak nggak tahu sih. Ih, taksi aku udah datang guys, bentar ya. Ini seharusnya aku udah selesai belum sih? Tadi aku mulai jam 12:53. Udah selesai kan ya seharusnya? Bawa selimut gak ya? Kayak bawa aja deh. Terus kalian tapi kok bawa selimut? Iya, gimana ya? Aku kan pakai rok. Sebentar. Jangan lupa bawa chargeran. Oke, sebentar. Matiin AC. Aku kayak anak kosan deh. Karena kakakku lagi gak ada di rumah. Aduh. Sudah. Oke, kita absen dulu ya. Pertama ada Kak Pendi XD, Kak Yusdam Yoga, Kak Valdi, Kak Edea Bucin, Kak Aris Di Prasetyo, Kak Kuroishet, Kak Arifin Furnia, Kak Andi Chang, Kak Safa, Kak Ranto, Kak Waifan, Kak Ilham, Kak Super Mute. Yeay, aku mau berangkat ya. Gila, ngos-ngosan gitu guys. Dadah.